Hanya kamu yang menganggap dirinya Hendy Prabowo. Oke, di video kali ini aku bakal nunjukin Car Free Day di Kota Solo. Bapak Ibu tamu undangan VIP yang kami hormati, mohon untuk menempatkan diri di panggung untuk foto bersama. Terima kasih. Jadi di Car Free Day Solo ini pertama kalinya aku datang. Bisa dilihat. Itu tuh banyak banget yang jualan makanan gitu. Oke, hari ini aku harus balik ke Jogja cepet-cepet karena nanti ada acara di Covington. Sebenarnya pengen sampai siang tadi, dan ini pun pagi, ini pun masih hujan. Jadi kalian kalau misalnya ke Jogja di weekend, kalian bisa nonton Car Free Day. Itu ramai banget, seru banget, dan pasti bawaannya pengen beli semuanya. Tapi karena hari ini gak bisa lama-lama, jadi sampai bertemu di Jogja. Thank you. Kita kapan-kapan ke Solo lagi ya. Kemarin udah nyobain Pramek dan itu tuh benar-benar luar biasa banget. Kalau saya sampai gak dapat tempat duduk itu, kita benar-benar bergelantungan kalau nggak duduk di bawah. Sidomukti ekonomi tapi menurutku bagus sih. Dia itu cuma 20.000 doang. Kalau kemarin kan cuma 8.000. Sayangnya itu kalau dari Jogja itu nggak ada yang jalur ini. Jadi kalau dari Solo ke Jogjanya ada. Dan sekarang kita mau balik ke Jogja untuk melanjutkan pekerjaan lagi. Next time mungkin kita bakalan ke Solo tapi bukan ke kotanya. Terus ikutin perjalanan aku. Dadah.
Dari hari Jumat tuh sebenarnya di Jogja kan udah musim hujan terus gitu, hampir seharian lah dari pagi sampai malam tuh hujan terus, dan ternyata pas kita nyampe Solo kemarin itu hujan lagi, padahal sebelumnya tuh kayak masih panas. Terus akhirnya hingga tadi pagi pun masih sempat gerimis, jadi kita nggak bisa jalan-jalan banyak di Solo kali ini. Tapi next time kita bakal jalan-jalan lebih banyak lagi, dan semoga tidak hujan, dan mungkin semoga liburnya lebih panjang dari hari ini. Mungkin 2 hari bakal cukup. Oke, sampai ketemu di Jogja.